mulai memiliki brand Venisa Talia itu tahun 2017, diawali dengan brand hijab. Saat awal kami meluncurkan koleksi, kami berkolaborasi dengan Hijab NK. Setelah setahun kemudian, kami memutuskan untuk mengeluarkan lini baju muslim, khususnya awal itu adalah baju syar'i. Pertama, saat itu kami berpikir bagaimana cara berdakwah melalui bidang fashion. Awal tertariknya di bidang fashion itu karena kami mempunyai lini bisnis lain yang berhubungan dengan fashion, yaitu kami punya print digital printing yang menerima jasa print untuk baju-baju fashion. Jadi dari situlah awal tertariknya saya masuk di dunia fashion. Setelah itu, setelah masuk, akhirnya saya memutuskan untuk sekolah lagi di ISWI, Akademi Seni Rupa dan Fashion Design ISWI Jakarta. Rancangan kami difokus ke arah digital printing, tapi motif yang kami pergunakan adalah lebih mengangkat kultur budaya Indonesia. Jadi beberapa ada yang saya angkat dari ukiran tradisional, adapun kisah-kisah yang terdapat di Indonesia. Salah satunya ini koleksi ini kami beri judul Nan Elok. Nan Elok itu mengisahkan tentang seorang wanita dari Sumatera Barat, yaitu Sabainan Aluih, yang merupakan wanita pemberani untuk membela keluarganya. Jadi look yang saya tampilkan itu lebih sporty. Saya ambil look outer dengan belt di tangan, dan motif yang saya ambil adalah ukiran rumah tenun. Jadi motif yang saya ambil di sini adalah ukiran-ukiran yang terdapat di rumah tenun. Salah satunya seperti ini, jaket Batavia. Ini mengambil dari motif Batavia abad ke-17. Nah, seperti ini. Kami mendesain sendiri dan menggambar sendiri motifnya. Dan salah satunya ini, long coat. Kalau long coat ini adalah menceritakan tentang Jakarta tempo dulu. Gambarnya adalah sketsa dari Kota Tua. Nah, dan salah satunya juga kami mengeluarkan koleksi gaun malam. Gaun malam ini terinspirasi dari cerita Maria van der Werf, kisah seorang gadis Belanda yang meninggal tragis di Kepulauan Seribu. Sebenarnya yang berkesan sekali adalah sampai dengan aku yang saya buat tahun 2020 untuk ISEF. Karena koleksi itulah yang pertama kali saya membuat koleksi yang berhubungan dengan Indonesia. Dan saat itu juga saya memutuskan untuk membuat cerita koleksi yang menceritakan tentang hal-hal yang berhubungan dengan Indonesia. Koleksi yang membedakan antara koleksi kami dengan koleksi desainer yang lainnya, yaitu ceritanya, storytelling yang kami ceritakan. Karena setiap cerita yang kami tuangkan dalam suatu koleksi itu berbeda-beda. Kami mengangkat hal-hal yang mungkin belum diangkat oleh desainer lain. Rencana kedepannya, karena kebetulan Venisa Talia sudah menjadi anggota ITRA dari KPW DKI Jakarta, jadi insya Allah kedepannya koleksi-koleksi yang kami keluarkan akan kami padukan dengan wastra. Jadi bukan hanya printing saja yang akan kami angkat, tapi mixing antara wastra dengan printing.